Selama 4 hari vaksin dilaksanakan, sebanyak 5.000 lebih warga Kota Jambi telah mendapatkan suntik vaksin. Menghindari kerumunan, peserta vaksin tertib, pemerintah Kota Jambi membuka 2 jalur, online dan offline, untuk mendaftar vaksin. Warga yang datang ke lokasi diawasi dan dibantu langsung oleh personil Satpol PP. Mereka dituntun dalam pendaftaran dan pengambilan serta pengisian formulir. Kita mencapai di angka sekitar 5.000 lebih untuk vaksinasi, baik itu yang pelajar maupun juga yang offline maupun yang online. Ini tidak menguntungkan hanya vaksin yang pertama, tetapi vaksin yang kedua juga. Dan kita atur mulai mereka antrian datang, sampai tempat ruang tunggu, sampai pemeriksaan, sampai juga ruang observasi yang hanya diperkirakan 15 menit. Mudah-mudahan herd immunity yang di Kota Jambi yang sekarang sudah sebelum hari Senin kemarin itu 65% sudah tercapai, dan mudah-mudahan dengan ada vaksin ini sudah mencapai 70% lebih nantinya. Selama pelaksanaan pekan vaksin, terlihat antusias masyarakat Kota Jambi cukup tinggi. Peserta vaksin mulai dari pelajar hingga lansia yang mendaftar via online maupun offline. Suci Anisa, Kompas TV Jambi.